Hai korang! Nampaknya hari ni para makcik bawang dikejutkan dengan berita Sharifah Sakinah ada boyfriend Mat Saleh selepas lebih kurang 5 bulan bercerai. Namun begitu, Sharifah Sakinah ada menegaskan yang mereka berkenalan selepas habis tempoh iddah. Bila ditanya tentang kekasih baru, kata Kinah dia gembira sekarang dan dia seorang yang transparent. Benda kalau betul, dia memang mengaku je katanya. Sakinah juga ada dedahkan sedikit detail pasal jejaka Inggeris tersebut. Katanya, diorang berkongsi tarikh lahir yang sama. Namun begitu, jejaka itu 10 tahun lebih tua dari Sharifah Sakinah. Walaupun Sakinah happy sekarang, nampaknya netizen-netizen tak senang duduk pula bila Kinah cakap dah ada boyfriend. Menerusi laman Instagram, ramai betul yang kecam Kinah. Siap ada yang bangkitkan isu dan kenyataan-kenyataan yang Kinah pernah keluarkan selepas bercerai hari itu. Antaranya adalah Kinah lebih selesa hidup single sebab tak dapat jadi isteri yang baik untuk bekas suaminya, iaitu Adhah. Selain itu, ada juga yang suarakan isu penyakit Kinah. Rasanya semua dah sedia maklum, Sharifah Sakinah menghidap penyakit sindrom kurang daya tumpuan dan hiperaktif sejak kecil lagi. Dan sebab penyakitnya itu jugalah, Sharifah Sakinah pernah keluarkan statement tak akan rujuk balik dengan bekas suami sebab tak nak bebankan Adhah dengan penyakit yang dia ada. Sebab statement ni jugalah, Sharifah Sakinah diperli netizen lepas beritahu media dia sudah temui pengganti. Kata netizen, mungkin Mat Saleh je yang faham penyakit Kinah. Apapun, pinky doa yang baik-baik saja untuk Sharifah Sakinah. Mungkin jejaka Mat Saleh ni memang lelaki yang terbaik untuk Sakinah, kan? Apa pendapat korang? Jangan lupa komen, like, share dan juga subscribe.